Furuk-furuk fiqah bergaduh. Ini merugikan ummah. Kita yang datang masjid ni dah tak ramai. Yang tak ramai bergaduh pula dalam perkara-perkara yang ada seorang anak muda bekas mak rempit. Dia kata, "Ustaz, alhamdulillah saya pergi masjid sekarang. Cuma saya duduk dengar kuliah, hari tu saya belajar semayang. Semayang subuh saya belajar hafal baca doa kunut. Lepas tu ada kata tak payah baca kunut, ada kata kena baca. Saya pening kepala, Ustaz, bengong. Sekarang saya dah ambil keputusan, saya tak semayang balik dah subuh. Saya semayang lain je sebab pening. Kunut ke tak kunut?" Jadi pening orang awam. Kadang-kadang pertelingkahan dalam perkara-perkara fiqah ini sampai masam muka macam Ustaz Zaid sebut tadi. Saya pergi ke satu open house. Saya, isteri, anak-anak, malam. Baguslah open house tu malam, seorang kenalan yang saya agak rapat. Datuk ni dia kontraktor. Alhamdulillah lah. Jadi dia buat open house. Saya, isteri, anak-anak ambil meja besar. Dia kata orang ambil makanan, duduk. Tiba-tiba datang depan saya di meja tu. Di meja tu ada saya, isteri, anak-anak. Datanglah seorang, saya panggil makcik lah. Makcik, dia pakai tudung yang separuh-separuh tu. Ada terbuka keluar jambul sikit. Lepas tu dia, makcik tu dengan anak perempuan dia. Dan anak perempuan dia ni memang agak seksi. Bukan agak, sangat seksi lah. Apa isteri saya kata, "Bang, jangan tengok sangat. Saya kata, bukan nak tengok, dah duduk depan. Jadi, masa nak makan tu, makcik tadi, "You ni ustaz ke?" Saya kata, "Adalah juga mengajar-mengajar sikit-sikit kat masjid tu." Makcik tu tengok, "Kenapa makcik?" Saya duduk panggil makcik, rupanya dia ni Datin rupa, saya tak tahu. Makcik-makcik je lah, kita pun tak tahu. "You ni pernah masuk TV ke?" Dia kata, "Adalah juga sekali-sekala." "Kenapa makcik?" "I nak tanya soalan sikit." "Kenapa tu makcik?" "Ni lah nak puasa 6. Kena qada dulu ke? Kena puasa sunat dulu ke? Boleh buat 2 sekaligus?" Kita tengok dia yang pakai tudung separuh tu, tengok anak tu, kita pun jawab lah. "Boleh puasa 6 ni, niat qada sekali, niat puasa sunat sekali boleh." This is the answer. Dia pula bagi markah kat kita. Saya kata, "Kenapa makcik?" "No, ada ustaz-ustaz tu kata, tak boleh buat sekali. Mesti qada dululah, sunat dululah." Saya kata, "Makcik, yang ustaz-ustaz tu sebut pun betul juga. Sebab memang ada ulama kata, dan Nabi sebut puasa 6 tambah puasa Ramadan tambah 6. Memang ada ulama kata kena qada dulu baru plus 6, baru complete Ramadan plus 6. Dan memang ada ulama lain juga yang kata puasa sunat dulu sebab waktu qada panjang sampai ke Syakban, puasa sunat pendek Syawal aja. Dan ada ulama yang kata boleh buat sekaligus. Cuma kita ni nak menjawab, kita tengok orang tanyalah. Bolehlah tu in one." Saya kata, "Cik, yang ustaz tu cakap tu kata kena qada dulu, yang ni kata puasa. Itu betul juga." "But your answer is encouraging." Dan saya nak beritahu, yang cerita orang yang memang dah ada jawapan pada soalan itu satu hal. Tapi nak beritahunya, dalam masyarakat kita, dalam bab ni pun nak bergaduh. Nak bergaduh. Bergaduh dalam Facebook. Yang ni kata nak puasa 6 dulu. Yang ni kata nak qada. Yang ni kata nak buat sekali. Yang ni kata tak boleh. Ini perbincangan para ulama yang memberi keluasan ilmu Islam. Ini luas. Kadang yang duk bergaduh ni, "Yang ni kata kena puasa dulu. Tak, kena qada dulu." Kita pun tanya dia, "Awak puasa berapa hari dah?" "Ingat nak mula tahun depan." Tak puasa pun. Bak bergaduh. Ini menyedihkan, melemahkan ummah. Kita datang masjid, patutnya dengan satu imam, satu kiblat, kita disatukan berkasih sayang. Nak beza pendapat, itu tak ada masalah. Keluasan ilmu Islam. Para sahabat Nabi, balik dari satu peperangan, Nabi nak pergi ke serang golongan Yahudi, Bani Quraizah. Ada sekumpulan Yahudi, Bani Quraizah, di tempat kampung dia pun, kampung Bani Quraizah.
Jadi Nabi bagi tahu para sahabat, bagi arahan, jangan solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Jangan sembahyang asar melainkan di kampung Bani Quraizah. Jadi para sahabat pun bergerak. Masuk waktu asar, ada sebahagian sahabat kata, eh dah masuk waktu, jumlah sembahyang asar. Ada sahabat lain kata, eh kan Nabi pesan dah sembahyang asar di Bani Quraizah. Yang pertama tadi kata, tak, Rasulullah maksud nak suruh kita cepat. Nak suruh kita bergerak cepat supaya sampai di kampung Bani Quraizah masuk waktu asar. Nak suruh cepat. Jadi jangan sembahyang melainkan kat sana, cepatlah. Yang kedua kata, tak, Nabi kata masuk waktu, walaupun habis waktu asar, dah maghrib, selagi tak sampai, kena sembahyang juga kat sana. Yang dia kata, dak, Nabi suruh cepat, sekarang dah masuk waktu, kita kat sini ni, sembahyanglah dulu. Yang dia kata, dak, Nabi kata kena sembahyang kat Bani Quraizah. Maka, ada sahabat yang bila masuk waktu terus solat asar. Dan ada sahabat yang habis dah waktu asar, masuk waktu maghrib, sembahyang asar lewat sangat. No, dekat Bani Quraizah. Dalam menafsirkan ungkapan Nabi, la tusallu illa fi Bani Quraizah. Dan mereka terus berkasih sayang. Musuh mereka tetap Yahudi. Mereka tak kata ini sesat, ini salah. Tak, mereka tidak bermasam muka. Tuan-tuan nampak tak contoh sahabat ni? Bermusafir. Kalau kita musafir bulan Ramadan, musafir kita melebihi dua marhalah. Lebih dua marhalah, boleh tak buka puasa? Boleh tak? Wa in kuntum ala safarin. Nabi Al-Quran kata kalau dalam musafir kan boleh buka. Jadi para sahabat Nabi bila mereka bermusafir dalam bulan Ramadan, faminnas saim wa minnal muftir wa lam yu'ib ahadun al-akhar. Ada sahabat yang berbuka, ada sahabat yang meneruskan puasa, dan tidak ada di kalangan kami yang mengutuk yang satu lagi. Allah. Yang puasa dia tak kata kepada yang berbuka, eleh ambil kesempatan, malah tu puasa. Dah, dia tak kata. Yang berbuka, dia tak kata, eleh puasa, nak tunjuk baik lah tu. Boyoh. Dah, dah. Mereka berkasih sayang. Agree to disagree. Atas nama agama, tiba-tiba kita bertelingkah. Kita yang belajar baru 2-30 biji kitab, kita mengutuk ulama' yang menulis kitab. Kita hilang adab, kita hilang akhlak ilmu kita. Syawal kita bermaaf-maafan. Syawal maaf zahir batin. Maaf zahir batin, peluk. Lepas tu kutuk pula kat Facebook. Dan sekarang ni akhlak dengan ulama'. Saya ada terima satu video menarik, subhanallah. Orang Indonesia. Ringkas, 50 saat saja. Saya share kat IG saya, kat Facebook saya. Dia kata dalam isu berbeza pendapat, manusia ada 3 golongan. Yang pertama golongan berakal. Ia berkata, siapa yang berbeza pendapat denganku, ia ada hujahnya dan dia bukan musuhku. Ini orang cerdik. Yang pertama, dia kata yang tak sama pendapat dengan kita, dia bukan musuh kita, dia ada hujah dia. Itu golongan pertama. Golongan kedua berkata, siapa yang tak sama pendapat denganku, dia musuhku. Ini orang-orang yang hamqa, dungu. You know dungu? Bodoh. You know bodoh? Stupid. Dia taklah kata you know ni, dia sebut dungu, dungu. Hamqa terjemahannya dungu, bodoh. Golongan kedua. Maknanya siapa malaysa ma'i fahuwa diddi. Siapa yang bukan bersamaku, dia musuhku. Ini orang bodoh. Dan yang ketiga, siapa yang tak sama denganku, dia musuh Allah, dia layak dibunuh. Ini mutatarrif, golongan pelampau. Pelampau. Tak sama dengan dia sikit, sesat. Ini layak dibunuh, ni musuh Allah. Tak sama dengan dia sikit, musuh selalu. Subhanallah. Kan? Jadi kami, saya, Ustaz Aslim, kami kadang-kadang ada berbeza pendapat.
Saya kata makan satu pinggan, dia mungkin tiga pinggan. Kan? Ubin Zum dapat, tapi kami boleh berkasih sayang. Kan? Ustaz Zaid kata begini, saya kata begini, tapi kita berkasih sayang. Tuan-tuan, dalam perkara agama ini, musuh-musuh memang nak sangat kita bertelingkah, kita bermusuhan. Yang lagi sedih, lagi banyak belajar, lagi teruk akhlak dia dengan para ulama yang tidak sama pandangan dengan dia. Lagi banyak kita belajar, lagi teruk ungkapan-ungkapan. Dak Ustaz, bila kita belajar, kita tahu dia sesat. Kita pernah dengar ke pandangan dia? Kita pernah pelajari ke? Imam Asy-Syafi'i, dia belajar dengan Imam Malik, mazhab Maliki. Kemudian Imam Syafi'i belajar dengan, Imam Syafi'i tak sempat dengan Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Syafi'i belajar dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Nama dia Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Jadi Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Belajar dengan anak murid Abu Hanifah. Dia jadi mazhab dia. Dia tak kutuk pun mazhab lain. Anak murid dia pula, Imam Ahmad bin Hanbal, belajar dengan Imam Syafi'i. Dia tak kutuk tok guru dia. Ini akhlak. Jadi kita ambil semangat bermaafan dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga kita boleh berlapang dada. Kita boleh bersangka baik, apatah lagi dalam perkara-perkara agama, dalam perkara-perkara teknikal, dalam perkara-perkara yang para ulama bincang dengan begitu luas, lalu kita meletakkan kasih sayang perkara yang paling utama. Pernah orang tanya Imam Hasan Al-Banna bulan Ramadan, bergaduh. Yang ni nak semayang 8 rakaat, yang ni nak semayang 20. Sebab kita pun banyak isu ni. Masa muka pergi jumpa Hasan Al-Banna, apa ni hukum, mana 8 ke 20? Hasan Al-Banna tanya, semayang terawih apa hukumnya? Sunat. Kesatuan ummah apa hukumnya? Wajib berkasih sayang. Tanda orang beriman berkasih sayang. Jadi kata Hasan Al-Banna, kerana amalan sunat, kamu abaikan wajib kesatuan tadi. Imam Muhammad Al-Marhum, Syekh Muhammad Al-Ghazali, orang datang tanya hukum, anak muda, Tuan Syekh, apa hukum orang tak semayang? Kafir ke tak? Imam Muhammad Al-Ghazali kata, hukumnya kamu kena dekati dan berbaik dengan dia, ajak dia solat. Tengok cara ulama jawab. Kan? Kita duduk nak hukum orang je. Ha, maka sempena Syawal, sempena bulan berkasih sayang ini, silaturahim yang dah terbina, moga-moga kita jaga, dan hasil daripada kita belajar, hasil paling utamanya selain pada ibadah yang kita sebut tadi, hasilnya dinilai pada akhlak. Akhlak bahasa agama, bahasa orang sekarang, attitude, sikap. Macam mana sikap kita dengan jiran, dengan rakan-rakan satu office, dengan keluarga, dengan bapa mertua, dengan bakal bapa mertua. Ya, Ustaz Zaid, bakal bapa mertua. Ya. Jadi kita jaga itu akhlak. Itulah zahir daripada ilmu dan iman. Saya nak ambil kesempatan seminit lagi. Kebetulan saya dengan seorang dua sahabat-sahabat, sebab ni pusingan last dah, sebab ni Ustaz Asli nak buat penutup. Sedikit usaha yang saya duk buat dengan 2-3 orang kawan-kawan, Ustaz Slim pun ada juga. Kita cuba ajak masyarakat amalkan satu aspek kecil dalam perkara-perkara yang Nabi anjur dalam bab pemakanan. Orang sebut sekarang makanan-makanan sunnah dan sebagainya. Saya dulu, saya ada masalah resdung yang sangat-sangat teruk. Pagi-pagi bersin, berhingus. Kadang-kadang saya kena telefon masjid batal kuliah subuh. Bukan batal sebab mandi wajib, tapi sebab resdung teruk ni, resdung teruk. Alhamdulillah, duk baca hadis Habbatus Sauda, kau tuan tahu kan, ubat segala penyakit kecuali mati. Dan saya dulu belajar di Yaman, memang terkenal lah di Yaman sana madu. Saya mula amal, saya demam 2-3 hari, dia keluar habis sinus ni, dan alhamdulillah Allah bagi kesembuhan. Isteri saya dia buat PhD di Universiti Melaya. Migraine, isteri saya migraine, saya resedung. Dia kata, dah abang okey dah ni, cubalah amal juga. Alhamdulillah dia amal Habatul Saudak dengan madu tadi. Kakak saya cikgu sekolah, mak mertua saya cikgu sekolah. Tiga orang ni termasuk isteri saya, mereka adalah pakar migraine dalam keluarga kami. Lepas doa amal Habatul Saudak, madu, Allah bagi kesembuhan. Ini cerita 4 tahun yang lalu, 2013.
Dari situ saya mula bergerak, mana-mana tempat saya pergi, saya cuba ajak masyarakat amal. Dan subhanallah dapat feedback yang sangat seronok lah. Macam kakak saya sendiri, baby dia ada masalah kehak teruk sangat ni, hampir ke asma. Saya bagi madu, letak dalam botol kecil. Saya kata just bagi kat jari, suruh baby isap. Seminggu kakak saya telefon, dia kata dah bagi dah kat baby, baby isap madu tu, batuk-batuk-batuk keluar lendir. Sekarang dah clear, dah tak pakai dah nebulizer. Kakak saya tanyalah, ada tak lagi madu? Saya kata belilah pula, kakak-kakak juga nak offering semua kan. Tapi alhamdulillah lah, ya, macam kau kat perpustakaan negeri ni, ada seorang kakak tu, dia duduk sakit lutut. Sakit lutut, sakit bengkak. Kita nak kuliah ni, dia berlari depan saya. Ustaz, I can run. Saya kata, apa hal ni kak? Dia kata, since 6 months, dah 6 bulan, kak semayang kena duduk atas kursi, sakit lutut. Now I can pray normally, I can run. Dia duduk share lah. Saya kata, tak apalah kak, Allah bagi sembuh. Akak jangan duduk berlari depan saya, pemandangan kurang indah kan. Duduk berlari gitu. Saya ambil kesempatan lah. Satu lagi, olive oil. Olive oil ni dia khusus untuk orang masalah kolesterol banyak dalam badan. Saya ambil kesempatan, kalau ada di kalangan jemaah yang hadir malam ni yang rasa nak cuba amal, ada kita buka meja kat belakang sana, bolehlah tengok lepas mayang nanti. Saya rasa sekadar tu. Terima kasih pada pihak penganjur, syarikat perangsang Selangor, Berhad, dan juga pihak masjid di atas jemputan. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zainul Hisham. Artinya madu Yaman ada bawa lah malam ni. So, saya bawa madu saja. Isteri pertama tak bawa. Bawa madu saja. Okey, terima kasih. Madu ni je lah yang berani pun sangat. Sama macam Ustaz lah juga menakut. Kalau Ustaz Syed dia nak, siapa nak cari madu Yaman, jumpa dengan Ustaz Syed. Siapa yang nak madu Malaysia, cari Ustaz ni, Ustaz Aslin. Nakut juga ni pun. Ustaz Aslin, kita masa lebih kurang 5-6 minit lagi. Kesimpulan akhir lah, tajuk kita syukur dan syawal. Terima kasih Ustaz Zakaria. Sebenarnya antara pantang saya lah duduk atas sofa macam ni. Tadi saya sebut 3 minit. Saya 27. Itu adalah pandangan khilaf daripada dia. Saya meraihkan, kami saya berkasih sayang, ya nah. Jadi tinggalkan aku 3 minit. Jadi kita berlapang dada dalam pandangan. Nah, jadi kita tak bermusuh-musuhan. Nah. Tentu ginilah. Saya duk apa, lupa dah aku nak cakap apa tadi ni. Aku duk perang dengan otak aku lama dah. Tengok bila sambung madu pula kan. Tak apalah, ya Allah, ya. Dia bukan takut isteri, isteri dah agak menakutkan, itu yang ada persoalan. Tuan-tuan, apa yang kita perlu buat selepas Ramadan tamat? Isu dia orang duk tanya, mana-mana orang tanya, macam mana kita nak istiqamah? Ini berat. Istiqamah ni, orang yang jenis istiqamah ni dalam ayat bersebut antara dia, bila kita bangkit, sama ada para mufassir kata daripada kubur ataupun daripada mahsyar, malaikat yang menyambut dia kata Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jadi maksud dia apa dia? Istiqamah dalam bahasa mudahnya ialah ada 3 benda yang perlu kita titik beratkan. Ya, macam mana nak istiqamah? Yang pertama, dan mungkin kalau sahabat-sahabat yang tengok dalam live FB pada malam ini mungkin pernah dengar pun di Terengganu, minggu lepas di Terengganu, di Kertih, dan juga di apa nama, di Kuala Terengganu sendiri bersama Ustaz Syed, dia Jumaat, saya malam. Yang pertama ialah dia panggil istiqamah ialah mengekalkan, kekalkan. Maksud dia, kalau dah mula rajin ke masjid disebabkan dik terbiah Ramadan, so apa salahnya
kita bekerja kat pejabat perangsang ke, yang tidak merangsangkan sebagainya, contoh dia, atau pejabat TTDI ke depan-depan besar panjang pejabat dia, ataupun pucat negara contoh dia, bulan Ramadan kuliah zuhur jalan macam biasa. Bulan lain tak jalan tak apa, itu mungkin masalah orang nak bekerja. Tetapi kita punya kedatangan untuk solat zuhur berjemaah dikekalkan. Itu istiqamah yang pertama. Yang kedua dia panggil percantikkan. Nampak dah kan? Maksud dia ada dia panggil upgrade. Oh, upgrade ni apa panggil? Upgrade lah. Masa kita solat dulu ni, Jumaat tadi, ramai ba'diah tak buat. Ini biasa, saya ingat Malay attitude. Orang Arab, lepas salam, dia, orang Arab tak ada zikir macam kita ni kan, dia apa-apa, dari sifar, lepas sifar tu, lebih kurang, kemudian dia pun bangun, Allah. Ini Arab punya budaya. Sorry to say, I'm Malay. Yeah. Apa I on me. Ni miong-miong kan anak. Pasal seram masa bulu ketiak dengan anak. Tuan-tuan. Kucing berlari. Nampak. Jadi dia mempercantikkan amal ibadat dia. Nampak kan? Contoh imam. Oh tadi imam baca masya-Allah. Masjid bandar ni kita bagi 5 ha lah. 5 ha pula, 5 bintang. Tuan-tuan. Khutbah jemaat, istiqomah apa dia? Mempercantikkan. Mungkin kita perasan masa Ramadan dulu banyak khatib jemputan. Kita perasan tak? Termasuk masjid di tempat saya. Tak ada imam, lama tak ada dah. Semua marilah kita bersama-sama. Ni botol boleh debaling sekali ni. Begini kita menepih. Lepas tu pula, waktu kita fikir-fikir balik, betul lah kita kena memperelokkan tentang khutbah. Bilal, ada tahsin dia. Istiqamah. Istiqamah ni di Al-Mudawah berterusan ke arah kebaikan. Bukan mana rajin main masjid zuhur dengan asar bulan Ramadan, lepas Ramadan pejabat dengan masjid sebelah-sebelah aja. Bila tu kentut dengar dia. Tiba-tiba dia cantas, dia tak kekalkan kebaikan tadi. Understand? Huh. Mempercantikkan. Jadi mempertingkatkan, mempercantikkan, mengekalkan, mempercantikkan dan mempertingkatkan, yakni ziyadatul khair, tambahkan kebaikan. Allahu akbar, tengok kan, bulan Ramadan dididik supaya jamu orang makan, bulan-bulan lain tak salah dapat duit, dapat gaji, belanja orang makan. Maksudnya bulan sebelum Ramadan kita tak buat, Ramadan kita buat derma untuk buka-buka puasa, dan lain pada bulan Ramadan kita terus tambahkan amal ibadat kita ke arah kebaikan. Tiga-tiga benda ni disimpulkan sebagai pada al-istiqamah dalam kehidupan kita. Ini kita kena ingat. Contoh dia bagi dekat mak kat kampung, setiap bulan RM100. Setiap bulan Syawal ni dia tambahkan kebaikan. Nak konkretkan pada dia, nombor tiga daripada tafsiran para ulama tentang ayat tadi ni. Ya, allazina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ayat tu apa dia, nombor 3 dia kata pada dia, untuk kebaikan ini maka dia kena tambahkan sesuatu, mana create something. Bulan sebelum Ramadan kat mak RM100, bulan ni dia kena tambah 150. Maksud dia istiqamah juga merupakan ada kebaikan. Contoh dia mari solat masjid, solat zuhur, solat asar, solat zuhur, solat isyak, solat maghrib, ba'dah tak pernah buat. Ya? Ataupun dia buat dua zuhur, dua, empat, dua. Kemudian dia tambah lagi sebab dia upgrade. Kebenaran benda yang baik,
Jadi dia buat 4 contoh jadi 12. Inilah maksud namanya ikhlas dalam persoalan ibadah. Macam tu juga ikat pejabat. Kan? Kalau dah tahu jalan, pejabat kat sini, jalan start daripada tol apa nama tu, daripada Gadri Highway, memang jam gila baba kat situ. Udahlah nombornya 270. Ngira sampai tidur. 276, 275, 274. Menguap-menguap, dah merah balik dah. Sebab tertidur. Kalau kau dah tahu jam, tak salah demi istiqamah, keluar rumah awallah sikit. Nampak tak? Sebab manusia dalam beristiqamah ni, keberangkalian itu kena ada iman dia. Mungkin keluar awal takut mana tahu jam. Keluar awal takut aksiden dan sebagainya. Insya Allah, ayat kata pada dia, Allah akan tolong orang yang istiqamah dalam benda kebaikan. Sebab apa? Oh, jam lah bos. Buat muhung. Bukan jam pun. Tapi orang yang tak istiqamah daripada dia, dia suka membohong dalam amalan. Maksud saya daripada dia, datang kerja pejabat cari nafkah tu wajib kan? Dengan syarat kerja tu adalah halal. Maka itu namanya ibadat. Jadi untuk bos sekalian, yang masa yang ada ni lebih kurang 8 minit. Start pada 9.27. Tadi ni 3 minit jadi 30. So 35 mana 8 minit. Alhamdulillah. Saya meraihkan perbezaan pandangan tersebut. Saya minta maaf tu terang saya cakap. Ini kalau lah belah lah. Saya jadi macam lemah semangat dalam nak buat kuliah-kuliah kat masjid bersemua ni. Sebab saya jadi macam takut kalau bercakap benda ni, ada orang akan condemn kita. La rumah Allah saya bercakap. Tuan-tuan cari, ada kuliah saya kat masjid? Tak ada. Isu ni berlaku 2 tahun lepas. Tuan-tuan cari kat seluruh masjid Selangor ni, ada tak kuliah maghrib sasin? Tak ada. Masjid ni panggil dah, minta maaf. Apa dia kuliah maghrib? Minta maaf. Ramai ustaz calam berlambak. Saya duduk di Kuala Selangor, sejam sampai sini. Bila nak bercakap, dia mencarilah isu. Orang tanya soalan. Saya terlibat dengan Sepah Tu Sinar. Setiap pagi, 7-8 minit. Bila soalan tu mari dulu, kali pergi untuk sebulan, dia 5 hari, satu hari tak ada, tuan-tuan. Pesan dekat penerbit dia, saya layan pasal Mr. Ryan tu, dia Christian. Dia yang minta saya buat program ni. Nak buat program tu, kena buat paperwork dulu, lepas luluh buat lepas. Ni dia datang meeting, jumpa saya dekat kantin dekat Bukit Jalil Astro. Kata seorang sahabat, sekarang dia jadi CEO kepada TV Al-Hijrah, Tuan Haji Azlan Basar. Dia kata, Syekh, ini kata orang apa, nyiru kami, tapak tangan kami, tadahkan. Begitulah, saya kata, okay on. Tuan-tuan, saya beritahu syarat. Isu-isu, soalan-soalan khilafah, saya nak tolak, saya tak mahu. Sebab apa? Saya malah. Semua ada saya geram bergaduh dengan orang, ada orang kata kat kita. Ini. Macam contoh dia, apa hukum, apa nama ni, pakai seluar pendek. Contoh. Jadi isu sekarang dah. Kan? Isu sekarang ialah pakai seluar pendek boleh ke dia? Ya, kita belajar tak boleh. Memanglah ada satu sudutnya. Apa dia? Dalam ketika Nabi SAW ada memang nampak lutut dia. Osman masuk, dia tutup. Itu hadis sahih. Maka digunakan serpihan ini oleh pengikut-pengikut dalam mazhab Imam Malik. Ya, kalau kita nak cerita benda ni, oh ustaz ni mazhab mana? Ada pula dah. Dalam masa 150 saat nak menceritakan benda ni panjang-panjang, saya kata gini. Soalan macam contoh dia. Ustaz, boleh tak kalau saya balik rumah saya, suami tak tahu? Yang tu saya jawab. Saya kata tak boleh, tanpa izin suami berdosa. Sekian. Alhamdulillah. Selesai masalah. Yang penting masuk. Faham tak? Ada agreement, kontrak. Tuan-tuan, ditajak oleh tudung sendiri Khadijah. Jawab soalan dapat nilai kain tudung telekung tadi ni. Itu maksud saya. Sebab saya kata saya declare dalam Facebook. Saya kata saya bukan orang alim. Lagilah namanya ulama. Saya hanya penyampai. Saya belajar di Pakistan sahaja. Saya tak belajar di Arab Saudi. Saya tak belajar di Mesir, Yaman. Saya mengaji
orang muji Hindustan, orang Pakistan sahaja. Jadi saya rasa macam saya kira mereka lebih a'lamu minni, lebih alim pada. Lagi puak-puak ni ada, memang saya kata tak payahlah kuliah-kuliah, yang penting saya nak buat I'm as motivator. Itu sebagai pendakwah. Sebab pendakwah tidak perlu kepada ilmu yang terlalu hebat sangat. Kadang dia boleh bercakap, dia ambil ilmu sikit, insyaAllah dia belajar, dia sampai kepada masyarakat. Lepas tu, pilihlah anak-anak sini. Nak belajar dengan Ustaz Zakaria, kat kuliah maghrib kat mana, Ustaz Syed. Itu saya punya pendirian saya. Isu tadilah. Ya, isu tadi. Ni belum cerita madu lagi. Ada orang kata, apa meniaga, sebut meniaga dalam majlis ini, tak boleh, Nabi tak pernah buat belah. Jadi kita pun kata, susah nak meniaga madu, sebab saya pun meniaga madu juga. Saya menghormati pandangan dia, tak payah meniaga. Saya meniaga kat Jabatan Kerajaan, korporat, syarikat swasta, malam tengah hari itu, Ustaz Syed dia buat tu, meraih pandangan dia. Saya tak kata apa, Syekh meniaga, tak boleh, Syekh haram, Syekh ini masjid, dia buat meniaga. Dan saya tak pernah katakan dia, itu awak. Tapi ada orang lain hentam sahabat-sahabat kita berniaga. Lepas ceramah, tuan-tuan di belakang sana, saya bawa produk-produk orang Islam kita daripada Kedah, Baling ni sebagai contoh lah kan. Tuan-tuan bantu mana patut. Ada orang mengatakan memang benda tak boleh meniaga. Saya kata Masya Allah. Tuan-tuan, pada saya kata, sebenarnya IT ni banyak kebaikan tapi lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Saya cabar orang belah satu negeri. Satu isu dia sebut, bila dia kata kalau saya tengok muka ustaz dalam laptop saya ludah ustaz, lillah cakap ni pun semak kaji cek semua bla-bla lebih kurang, ada pertolongan kawan-kawan, saya call, rupanya orang di sebelah ni sebut tentang orang di sebelah sik di Kedah, saya sebut ni, saya telefon dia, saya kata boleh ke kalau orang kapi, awak tengok muka awak ludah. Dia diam, dia tak jawab. Saya kata kat dia, inilah bahana Facebook, bahananya messenger tanpa suara. Kalau Tuhan rasa berani, ada hujah, saya ada ceramah di Sungai Petani, di Sungai Semeling, pada tarikh lama ni, ni masa tu saya kerja dengan Tan Sri lagi, tentang masalah, sila datang jumpa saya. Berarti saya beritahu kawan-kawan kita, kalau kesilapan menjawab dalam radio sekalipun, saya berlapang dada. Mungkin kadang tersalah cakap. Saya bukan malaikat. Saya bukan Tuhan. Saya bukan orang hebat. Tapi saya tolong menyampaikan hasrat masyarakat nakkan ilmu dan sebagainya. Saya berlapang dada. Saya tegur seorang PhD doktor. Doktor. Duk Pulau Pinang. Saya sebut kalau ada. Tak apa. Saya cuba share. Kenapa yang terwawarkan dalam Facebook dan orang akan tahu disebut Bollywood tu aku pula. Sampai sekarang dia tak balas. Ini marah ni, sambung lagi ni. Tuan-tuan faham tak? Sampai sekarang dia tak balas. Berceramah bukan mehebat tapi berani dalam Facebook. Tuan-tuan, majikan saya masa kerja satu tempat bukan sini dulu ni. Dia tak puas hati. Saya pergi pejabat, salam dengan dia. Apa masalah tuan? Wallahi la ma'allah. Sebab kita ni menumpang atas dunia ni. Bila kita pergi tu seronok. Sebab tu dalam kolam bila saya sakit baru ni. 4 bulan dalam wad. 3 bulan sama pula 3 minggu. Tetamu sekalian. Saya kata ya Allah. Kalaulah ini bala atas aku. Apa nama ni. Kamu benci aku, kamu. Kamu marah aku ya Allah. Aku tolong ampunkan dosa aku ya Allah. Tolonglah kalau nak marahkan datang. Jangan timpakan sakit yang sama. Saya berdoa bulan Ramadan. Tolonglah ya Allah. Jangan sakit yang sama. Sleep disk kena infection tuan-tuan. Ya Allah. Orang sakit jantung. Mentumbang sekejap seminggu keluar balik ceramah. Kita 3-4 bulan. Daripada bulan 10, bulan 11 sampai bulan 5 baru ni. Ceramah 2 minggu masuk balik wad. Dan waktu itu saya yakin sembuh saya pada hari ini walaupun tak penuh lagi. Saya yakin. Saya suuzon diri saya sendiri. Tapi saya husnuzon dengan masyarakat. Saya kata dekat isteri saya, yang abang sembuh ni, daripada abang lumpuh sekejap 78 hari, berak atas katil yang tolong cuci, bukan doa abang, tapi abang yakin doa daripada kawan-kawan dan masyarakat Brunei, Singapura dan sebagainya. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kalau boleh, kalau kita pergi jumpa Allah, tuan-tuan, amal ibadat tak banyak, tapi jangan buat salah dengan orang.
Hello, kalau ya pun nanti dulu. Tuan-tuan faham tak? Kalau kita pergi jumpa Allah, amal ibadat tak banyak mana sangat pun. Sikit ya. Tapi janganlah kita banyak tinggalkan kesalahan kita dengan manusia. Jadi wallahualam, itulah kata-kata kunci kita pada malam ini. Minta maaf sambung lagi tadi ni. Dah jadi 15 minit juga akhirnya. Berjaya aku menguasai pentas pada malam ini. Ya, aku betul jealous dengan brother, tapi saya menghormati pandangan beliau. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pucuk paku, ubi kayu. Thank you. I love you. Terima kasih kepada Ustaz Aslin. Kesimpulan yang dibuat sebentar tadi, apa yang saya nak tekankan, supaya kita tinggalkan masjid ini, tinggalkan majlis ilmu ini tadi, perkara yang terakhir disebut tadi adalah istiqamah. Tuan-tuan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat risau tentang istiqamah, sehingga kan dia ajarkan kepada kita satu doa. Itulah doa yang kita selalu baca, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, jagalah hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kerana apa? Kerana kita takut istiqamah kita itu ditarik. Allah Ta'ala tarikkan sifat istiqamah kita itu, maka kita boleh beriman, kita tidak beriman, ataupun kita bertakwa, kita boleh tidak jadi bertakwa. Segalanya adalah atas sifat ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi kepada barisan panelis kita, Al-Fadhil Ustaz Aslin dan juga Al-Fadhil Ustaz Tuan Syed Nur Hisham. Syabas. Dan tahniah kepada penganjur program kita pada malam ini, Kumpulan Perangsang Selangor. Alhamdulillah, program yang sangat baik. CEO sendiri turut bersama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan usaha ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan Kumpulan Perangsang ini terus maju jaya dalam core business yang dilakukan, di samping dapat menabur khidmat bakti kepada masyarakat setempat ini. Dan terima kasih juga kepada pihak Masjid Al-Ikhlas kerana sudi menjayakan program kita. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kathira wa ahsan jazak kepada barisan panel dan juga moderator pada malam ini, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir, begitu juga wakil daripada syarikat Kumpulan Perangsang Selangor Berhad. Mudah-mudahan insya-Allah Allah terima segalanya. Diminta selepas solat Isyak para jemaah tidak balik terlebih dahulu kerana ada jamuan tajaan daripada Kumpulan Perangsang Selangor ada disediakan di bawah kemah Muslimat, di bawah kemah Makitan, dan Muslimin di kemah di sebelah kiri masjid. Jadi insyaAllah dijemput semua. Kalau tidak membazir makanan yang disediakan, kita menjamu selera terlebih dahulu. Jazakumullahu khairan kathira wa ahsan jazak kepada semua. Barakallahu fikum.